Kaifa itu bagaimana atau mengapa ya? Bagaimana takfurun? Bagaimana kamu kafir billahi kepada Allah? Wa kuntum padahal antum, padahal kamu amwata, mati ya. Kemudian dihidupkan, fa ahyakum. Summa kemudian yumitukum, kemudian dimatikan, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan, summa ilaihi turja'un. Kemudian padahal Al-Baqarah 28 ya. Al-Baqarah 28 halaman 1 ya. Al-Baqarah 28, maaf ya, lupa. Al-Baqarah 28 halaman 1. Ya. Itu alasan yang kedua, mengapa kita itu harus kenal kepada Allah, ya? Agar kita itu tidak salah jalan. Katanya Allah dulu ya, ini ya, digambarkan begini ya, coba perhatikan ya. Digambarkan seperti ini. Dulu kita sebenarnya ini tidak ada pada garis ini. Sebenarnya kita tidak ada. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Amwata. Mati kita ini tidak ada sebenarnya ya. Tidak ada. Di sini maksudnya tidak ada. Nah, kemudian dengan Allah melalui proses ke sini ini ya, adalah gambarnya ini ya. Ini ya gambarnya ya. Dari alam kosong, kemudian dari titik jadi empat, jadi begini, jadi cikal bakal, ini cikal bakal bayi ya maksudnya ya. Jadi seperti ini, jadi seperti ini, jadi seperti ini. Kelihatan ya, jelas ya. Nah, sampai nanti lahir ya, ini berumur 9 bulan. Lahir seperti ini ya. Bahkan sampai nanti ini umur ini di dalam kubur 3 hari ini. Ini. Terus kemudian ini umur 7 hari. Perutnya bosor. Ini umur 40 hari. Ya, umur 40 hari. Ini umur 100 hari.